Halo, assalamualaikum, welcome to my channel. Kali ini saya akan membuat puding jagung. Di sini saya memakai 2 buah jagung yang sudah saya iris, kemudian sejumput garam, kemudian gula pasirnya 6 sendok makan, santan kelapanya 65 ml, dan 1 saset susu kental manis, kemudian 1 buah agar plain, kemudian 700 ml air putih. Jagungnya ke blender. Masukkan gula pasirnya, agar-agarnya, garamnya, dan santannya. Aduk-aduk, tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih ini kayak gini, kita masukkan susunya. Setelah mendidih seperti ini, kita matikan kompornya. Buang cetakannya. Kita tunggu sampai dingin. Ini hasilnya ya. Selamat mencoba. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.